Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, pada sore hari ini saya akan belanja ya, entah ke pasar entah ke bazar Ramadan ya. Nah, jadi akan jalan-jalan sore ya, seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Baiklah kawan-kawan, ini saya sedang sampai ke Masjid Fatimah Azzahra Batam, ya. Si Jami Fatimah Azzahra Batam, yang mungkin beberapa kalinya ya, suasana bulan Ramadan pengen tahu. Ternyata ya intern katanya nih, kayaknya intern ya. Baiklah kawan-kawan, sekedar meliput kembali. Di depan saya itu tampak sebuah pemandangan yang menakjubkan ya. Nah, sebab di sana terlihat ada pulau-pulau, ada laut ya, ada kapal laut, dan sekelilingnya pulau. Ini sangat luar biasa, pemandangan yang sangat menarik untuk kita ngabuburit ya. Kalau ngabuburit itu enaknya melihat hal-hal yang ajib gitu ya. Nah, sini anak-anak sedang latihan main bola dan apalah. Nah, ini Masjid Azzahra ini. Ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, kirain di sini ada bazar Ramadan, ternyata nggak ada ya. Dan intern, tapi dibuka nih pintunya ya, berarti boleh masuk ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan lihat sebentar. Di sini teman-teman tempat taman ya, taman. Jadi kita sedang berada di atas teman-teman, sedang berada di atas. Kita lihat sini dulu ya. Silau matahari teman-teman. Di sini teman-teman lebih jelas ya, jelas sekali pemandangannya. Ini luar biasa teman-teman, sebelah sana arahnya sangat indah sekali teman-teman. Nah, ini pemandangan sangat indah juga. Nah, kembali ke lihat ke Masjid Fatimah Azzahra teman-teman. Masjid yang dibangun di atas lahan ini sangat luas. Di bawahnya ada gedung sekolah. Sangat indah dan cantik ini. Masjid Jami Fatimah Azzahra Batam yang berada di kawasan Punggur ya teman-teman. Nah. Dan selamat datang di Masjid Fatimah Azzahra, kawasan wajib berbusana muslim. Nah, bangunan dicat. Oke teman-teman, kita close dulu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan untuk sementara saya akan close sementara. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.